Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis bisa mencapai target investasi sebesar Rp250 triliun pada 2024. Sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder lainnya seperti Bank Indonesia, Kadin, hingga Apindo memperkuat optimisme tersebut. Kepala DPM PTSP Jawa Barat Nining Yulstiani mengatakan pada tahun 2023 target investasi dari BKPM mencapai Rp188,03 triliun dan tercapai Rp210,6 triliun. Pada tahun 2024 Jawa Barat menargetkan investasi sekitar Rp250 triliun. Pihaknya pun optimis bisa mencapai target tersebut melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak diantaranya Bank Indonesia, Kadin, dan Apindo. Kalau capaian 2023 seperti yang tadi disampaikan, kita mendapatkan target dari BKPM 188,03 triliun dan tercapai 210,6 triliun. Ini berarti 115% dari target yang ada. Dan ini secara nominal merupakan capaian tertinggi di Jawa Barat. Posisi untuk tahun 2024 kita perkiraan estimasinya karena dengan target pemerintah pusat 1.650 triliun maka apabila melihat data statistik selama ini Jawa Barat itu biasanya mendapatkan sekitar 14-15%. Jadi itu kalau dinominalkan sekitar 247-250 triliun untuk target 2024. Tentu ini belum dirilis oleh BKPM. Sementara itu, PLH Sekda Jawa Barat Taufik Budi Santoso menyatakan pembangunan dan pengoptimalan infrastruktur adalah upaya dalam menarik investor dan mengembangkan investasi di Jawa Barat. Jadi kalau kita lihat bahwa investasi itu menjadi penting untuk kita dorong dan kita fasilitasi dan siapkan iklim yang kondusif ya. Karena kalau kita lihat dari pembentukan PDAB kan sebetulnya investasi itu adalah bagian yang penting ya, selain konsumsi, pengeluaran pemerintah, kemudian juga ekspor dan impor ya, atau CGI Excel. Nah untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berupaya sekuat tenaga bersama seluruh kabupaten kota, khususnya dalam memberikan layanan dalam perizinan untuk investasi. Deputi Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Bambang Pramono menyatakan, optimisme tercapainya target investasi Jawa Barat didukung pula oleh banyaknya dana dari luar negeri yang bisa diambil sepanjang Jawa Barat menjaga stabilitas makroekonomi. Dari sisi stabilitas politik dan masalah pemilu, insya Allah nggak jadi masalah. Barangkali tetap ada wait and see, tetapi yang di luar dia akan mencari return sepanjang kita menjaga dengan baik kondisi stabilitas makroekonominya, mereka akan realistis kok. Pada akhirnya kan memutuskan. Mungkinnya kalau mereka mau berjaga-jaga dari 148 triliun yang semula bahkan itu lebih tinggi dari target kita ya Bu ya, dari target Pemprov, ternyata kita bisa 210,6. Berarti apa? Dana-dana itu memang banyak di luar. Dan Bu Ning, Pemprov, bersama Pemda Kabupaten Kota, DPM TSP ini sudah berhasil mengidentifikasi mana proyek-proyek yang menarik dan menjemput bola kepada kemarin kita lakukan Bu ya, investor roadshow, investment roadshow, kita datang ke beberapa para pengusaha. Ada 4 hal yang menjadi fokus untuk peningkatan investasi Jawa Barat, yaitu infrastruktur, pariwisata, hilirisasi dan renewable, serta pariwisata berbasis teknologi. Budi Hartati, Bandung TV.